Masih bersama saya Dinda Rizkiana di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, seorang bocah laki-laki berusia 3 tahun tewas mengenaskan akibat terlindas truk pengangkut pasir yang sedang melintas. Kuat dugaan korban lepas dari pengawasan orang tuanya ketika akan menyeberang jalan raya. Seorang bocah laki-laki berusia 3 tahun tewas di tempat setelah terlindas truk pengangkut pasir yang sedang melintas di Jalan Nasional Bandung Cirebon, tepatnya di wilayah Kelurahan Situ Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, Jabar pada Jumat sore. Warga yang berada di tempat kejadian langsung membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Sumedang untuk dilakukan otopsi. Truk pengangkut pasir bernomor polisi Z8796CY berhasil diamankan petugas beserta sopirnya dan langsung dibawa ke Polres Sumedang untuk dimintai keterangan dan dilakukan pemeriksaan pada sopirnya oleh pihak kepolisian lalu lintas Polres Sumedang yang sedang melakukan patroli. Diduga si penyeberang bersama satu pegawai mau membeli rokok, posisi rokok warung di seberang. Jadi ketika si pekerjanya yang sama korban lagi nutupin pintu tralis, tahu-tahu korban katanya udah nyebrang duluan. Secara bersamaan dari arah Bandung menuju Cirebon melintas all diesel. Rahmat menjelaskan ketika korban dan seorang pegawai sebuah toko hendak menyeberang jalan, pegawai tersebut dalam keadaan sedang menutup sebagian pintu toko. Namun tanpa disadari, bocah tersebut langsung berlari dan menyeberang jalan. Dan seketika itu datang truk yang langsung menabrak dan melindas korban hingga tewas seketika. Diki Darusman, Bandung TV.